si MiawAug. Langsung saja kita akan melanjutkan game horror kita, yaitu Escape the Ayuwoki. Dan terima kasih banyak atas support kalian semua. Di episode sebelumnya, game Escape the Ayuwoki ini mendapatkan view dan juga likes yang banyak. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi langsung saja kita akan melanjutkan game Escape the Ayuwoki, yang dimana kemarin gue sama sekali tidak bisa keluar. Tapi teman-teman, di sini ada sedikit perbedaan, yang dimana gue taruh mikrofon gua di headset gua. Nah, di headset gua bisa mute dengan ini warna merah, teman-teman. Kalau warna merah berarti gua mute dan dia tidak bisa mendengarkan gua. Mari kita coba ya, teman-teman. Bro, gua ada di sini. Kamu ada di mana? Apakah kamu bisa mendengarkan saya? Tuh, ini merah, guys. Jadi dia tidak datang. Nah, coba ya, coba gua matiin merahnya alias gua unmute. Bro, gua di sini. Apakah kamu bisa mendengarkanku? Halo? Bla 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 bla. Dia datangkah atau tidak? Mas bro, kok dia gak denger? Tes. Oh, dia datang. Dia datang. Oke, sudah warna merah. Berarti dia tidak mendengarkan gua. Oh, berarti cara gua efektif, teman-teman. Di sini gua bisa berteriak sesuka hati gua. Oh my god. Akhirnya penderitaan gua. Kemarin dia lewat tadi. Dia lewat. Dia tidak mendengarkan gua, tapi dia cuma lewat doang. Penderitaan kemarin gua, teman-teman, tidak bisa teriak itu. Bener-bener greget banget. Dan banyak dari kalian juga bilang, Karegi, daripada Karegi nggak teriak, bikin subtitle aja. Nggak bisa, teman-teman. Soalnya gue itu rekaman dan edit itu di hari yang sama. By the way, tadi kan dia ke kiri. Kok dia nggak balik lagi? Oh, sudah. Dia sudah balik lagi. Oke lah, teman-teman. Dengan begini, gue akan leluasa ke kanan, ke kiri, mengecek sana-sini, dan kita bisa bebas untuk berbicara. Dia balik lagi ke sini, emang dia bisa dengerin gua ya? Hey, my friend, MJ, Michael Jackson, can you hear me? Kayaknya dia bisa dengerin gua deh. Apa jangan-jangan gua bikin dia ke atas ya? Wah, ini gawat banget sih. Gua jadi nggak bisa keluar dong. Coba gua cek lagi. Aduh, ini lebih gawat lagi, lebih susah lagi nih guys. Oke, itu kan? Ruangan ini sudah dibuka. Oh ya, by the way, gua harus mencari jarum jam. Ini gua matiin dulu. Nah, di sini tidak ada jarum jam. Di manakah ada jarum jam? Gua sambil nyalain senter gua. Yap, sama sekali nggak ada jarum jam di sini, guys. So, gua akan coba keluar. Hati-hati, tiba-tiba dia akan datang. Bahaya sekali. Gua udah bebas. Udah bebas teriak-teriak. Hey, penderitaan gua tidak ada lagi. Tapi hati-hati, dia suka berkeliling di sini. Oke, guys, kita hindari nih yang kayak begini. Takutnya membuat macem. Nunduk, bro, nunduk. Tuh kan dia lewat. Nyebelin banget. Sumpah dia sensitif banget dah. Jangan sensitif, bro. Oke, dia lewat lagi. Sabar, guys. Kita harus bermain pintar ini. Gua sama sekali ini belum menemukan jarum jam. Oke, dia udah lewat. Oh, dia masih di sini. Loh, jarum jamnya di mana, tolele? Gua sama sekali gak menemukan jarum jamnya. Apa jangan-jangan MiawAug tidak melihat ya? Wah, bahaya sekali ini, guys. Oh my god. Sampai di sini gua belum menemukan jarum jamnya. Auto is dead MiawAug ini. Oh, sembunyi di sini. By the way, teman-teman, ini ada sesuatu. Tunggu dulu. Gua nggak tahu dia ada di mana nih. Coba ini bisa diambil. Cuma help doang ya. Guys. Dia ada di situ. Halo, MJ. Guys, di mana jarum jamnya? Gua nggak nemuin. Dia agresif banget lagi. Oke, coba. Ini terlalu gelap, guys, jadi gue harus beginiin. Nah, misi gue pertama-tama adalah mencari jarum jam, tapi tidak ketemu.
Tapi karena dia tadi jalan-jalan di lantai 2, berarti gua bisa leluasa jalan-jalan di lantai bawah. Tidak boleh lari atau lari nih. Soalnya ada bunyi tuh. Sabar guys. Gua takutnya dia akan ke bawah. Ini ada rekaman sih. As I told you before, I'm really worried. I think I'm... Apakah dia ke bawah? Sepertinya tidak. Matiin dulu. Oke, nice, 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 nice. Aduh, guys, kuncinya di mana? Gua nggak nemuin kuncinya. Wah, sumpah. Gua udah sampai di bawah nih, guys. Cuma gua nggak bisa menemukan kuncinya. Ini kan gawat namanya, ya. Sabar, sabar, sabar. Mumpung dia di atas, ini kesempatan emas kita, guys. Untuk mencari yang namanya kunci. Karena banyak dari kalian yang bilang, Kak Regi, gamenya disuruh mencari kunci. Iya, kalian ngomongnya gampang. Yang nyarinya susah. Mana ngebug ya kan? Mouse-nya suka ngebug ini. Ini kali ya? Oh iya, I need the key. Tuh, mouse-nya suka ngejumping-jumping gimana gitu. Saya sebal, guys. Gak ada kunci di sini, guys. Gua sama sekali tidak bisa menemukan kunci. Ya udah, gua akan coba ke atas. Kemarin gua ketangkap di sini nih. Apakah dia bisa mendengarkan gua? Nope. Dia tidak bisa mendengarkan gua. Ini gimana ini? Gua sama sekali tidak ada clue. Kunci nggak ada, jarum jam nggak ada. Ya kan? Bikin tambah gua stres ini. Gua harus gimana ini, guys? Ini mati juga nih. Gak ada sama sekali kuncinya, guys. Gue udah cari di mana-mana. Apakah kalian melihat tadi? Gue sama sekali gak bisa lihat. Dia masih di lantai 2 sih. Baguslah kalau begitu ya. Nanti kita... Ternyata dia sudah di lantai 1, saudara-saudara. Apakah dia ke atas sini? Jauh sih. Suaranya jauh sih. Oh, itu dia, itu dia, itu dia. Wow, udah kayak Spider-Man dia, guys. Ini gawat sih. Gue sama sekali gak menemukan kunci atau apapun itu, guys. Matilah gue nih. Apakah dia akan ke atas sini? Dan MiawAug akan game over? Sepertinya tidak. Tidak, tidak, guys. Tidak, tidak. Ini sungguh ide yang buruk. Ini sungguh ide yang buruk. Ini sungguh ide yang buruk. Oke. Nyari dead. Mau gimana lagi kalau gua muter terlalu jauh, guys. Ah, dia udah terlalu deket. Oke, gua akan coba lagi deh. Wah, ini game susah loh. Gua harus cari apaan? Gua cerna terlebih dahulu ya, teman-teman. Gua tuh harus ngapain? Pertama-tama tuh setahu gua mencari jarum jam, ya kan? Nah, jarum jamnya itu jadi susah untuk gua temuin gitu loh. Gak ada di sini. Tuh, kalau misalnya kalian lihat, gue udah cari di lemari juga gak ada. Oke, kita coba cari secara seksama ya. Mungkin saja MiawAug matanya agak-agak, jadi ketinggalan itu. Dah, kamu diam dulu. Biar saya bisa konsentrasi ya. Tunggu dulu. Pertanyaan gue, lagunya ini membantu gue untuk bersembunyi atau enggak ya? Kalau misalnya lagunya itu membantu gue untuk bersembunyi, sebenarnya bagus untuk dinyalakan. Tuh, gak ada sama sekali jarum jamnya. Kalian lihat kan? Gak ada kan? Nah, kita move on ke ruangan sini. Ini juga gak ada, biasanya ada di sini, bro. Tapi ini saya tidak bisa menemukannya. Susah sekali ini mencari jarum jam. Saya sudah benar-benar seksama ini mencarinya. Tapi tidak bisa, guys. Coba kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Ini kenapa logat saya jadi seperti ini? Oke, di sini kita lihat. Nggak ada jarum jam. Aduh, nyebelin. Sumpah. Tutup. Dia kenapa kesini dah? Di awal-awal gue nggak bikin apa-apa. Coba, aduh. Ini jarum jam kemana? Coba, oh ini dia. Oke, dapat satu jarum jam. Nice, toh. Sip. Hah, semoga aja satu jarum jam lagi itu ada di luar ya, teman-teman.
Come on. Apakah ada di sini jarum jamnya? Kita tinggal cari secara seksama. Nah, itu dia. Sip. Nah, sekarang teman-teman, tugas gua adalah taruh jarum jamnya di sini. Dia lewat begitu saja. Untung saja aman. Oke, jarum pendeknya setahu gua itu di 3, jarum panjangnya itu di 6. Oke, sip. Nah, ketika jarum ngapain dia kesini? Coba. Pertanyaan gua, ketika belnya itu berbunyi, apa yang terjadi? Apakah ruangan di sana terbuka atau apa gitu? Gua juga nggak tahu. Coba kita ya cari teman-teman. Cari artinya, bro. Dia kesini. Tuh kan. Eh, kau nakal sekali. Kalau mau pergi, ya pergi saja. Jangan balik-balik seperti ini. Kita pandang-pandangan, ya kan? Kamu suka aku, tidak? Oke, pergi. Dah. Gua harus gimana ini? Kita coba cek ruangan sana. Apakah ada yang terjadi? Gua harus siap-siap. Tidak ada. Oke, apakah bunyi tadi mengundang dia akan kesini? Tunggu sebentar. Tidak. Dia kesini, my friend. Aduh, kenapa lu harus kesini sih? Gua mau keluar nih, please lah. Gua mau namatin game yang satu ini. Kenapa lu nggak biarin gua sih? Sebentar guys ya, sebentar. Saya akan keluar lagi. Tengok kanan, tengok kiri. Itu yang paling penting. Nah, ada yang terbuka. Mantap. Tempat ini terbuka, guys. Nah lo. Bisa ditutup? Bisa ditutup. Aduh, lampu gua mati. Gua sama sekali gak bisa ngidupin lampu. Terus gua harus ngapain ini? Halo? Wow. Ini apaan ini? Guys, gua harus ngapain? Oh, ini teka-teki nih kayaknya. Jadi kayak gua harus membuka semua pintunya kah? Oh, sepertinya itu akan membuka itu. Kalau ini, itu akan tertutup. Ini akan terbuka. Coba gue tutup. Oke. Sebentar kalau begitu, teman-teman. Gue dari tadi berusaha untuk membuka semua pintunya, tidak bisa, teman-teman. Coba ya, kita balik. Coba kita tutup semua pintunya. Apakah bisa atau tidak? Aduh. Ini, terus ini. Tertutup. Tertutup, semuanya tertutup. Wih! Oh, apa yang terjadi? Apakah gua harus ke sini, guys? Apakah gua harus ke sini? Oh my god, ini di mana lagi ini? Tempatnya berbeda. Apa yang harus gua temuin di sini, guys? Saya tidak mendapatkan apa-apa. Dia bilang thank you. Apakah kunci? Nice banget. Yes, akhirnya teman-teman kita mendapatkan clue. Dan kita harus keluar dari sini. Jadi guys, buat kalian yang bermain game Escape the Ayuwoki, pintunya itu kok ada bunyi hehe di sana. Oh my god. Pintunya itu bukan dibuka, tapi kalian harus menutup ya. Coba gua jalan lagi ke depan, tapi gua enggak tahu ini kunci buat apa. Aduh, please dong. Gua enggak bisa lari sama sekali. Kalau misalnya gua lari, dia pasti akan ngamperin di sini. Oke, masih aman. Sip, siap-siap kesini. Dia tidak kesini, teman-teman. Oh my god, please. Pintu buat sini kah? Betul sekali. Coba, gua tutup dulu. Nah. Oh no. That's what Mr. Carlson said. I feel so bad. Now everything. Banyak kertas. That's why they reached me in the first place. My children. Pistol. Ya, nggak bisa diambil pistolnya. Kan lumayan dipakai ini pistolnya, guys. Sebel banget. Terus gua harus nyari apa di sini? Linggis. Apa? Pakai apa? Linggisnya buat apa, guys? Gua nggak tahu. Tang. Ada tang sama ada linggis. Tang gua nggak bisa ambil, teman-teman, tapi linggis bisa gua ambil. Even the very children, I can't stand for this.
Ini sayang banget ini pistolnya gak bisa diambil. Oke. Kita sudah ada progres di sini teman-teman. Wow. Serem banget picture-nya. Oke, gua akan coba keluar. Nah, ini linggis buat apa? Buat di mana ini linggis? Coba jelaskan kepada gua. Oh, dia datang. Tunggu, sabar terlebih dahulu teman-temanku sekalian. Aduh. Ini linggis buat ini kah? Gua nggak tahu. Linggisnya gua nggak tahu buat apa, guys, tapi itu ada ruangan di atas, pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan itu dia. Ah. Gua harus gimana nih, teman-teman? Gua harus benar-benar pintar nih. Linggis. Kita akan coba ke bawah lagi ya. Untuk tes linggisnya buat apa. Mungkin aja ada sesuatu yang terjadi di bawah kalau gue pakai linggis ini. Oke, aman. Harusnya aman ya. Apakah dia kesini? Saya tidak tahu. Nah, come on, MiawAug, sudah setengah jalan. Dia datang. Tunggu dulu, pelan-pelan saja. Pertama-tama yang harus gue lakuin adalah mematikan radio yang ada depan sana karena mengganggu banget pendengaran gue ya. Ada di mana dia? Ada di mana? Gue nggak tahu dia ada di mana. Oh, di belakang gue. Ya, di belakang gue. Gue akan tunggu dia ke atas. Apakah dia lewat sebelah kiri sini? Ayo dong, ke atas dong. Gue mau beraktivitas nih. Dia menghilang. Dia ke atas kayaknya ya. Oke, buru-buru deh kalau gitu. Matiin dong. Sip. Nah. Aduh, dia ke bawah lagi. Harusnya tadi gue perhatiin juga ya teman-teman, ini linggis buat di mana. Masalahnya tuh gue sama sekali nggak perhatiin secara baik-baik gitu loh. Jadi gue nggak tahu ini linggis buat di mana. Dia lihat nggak tuh center gue tadi? Dia nunduk di situ lagi. Nice. Oh. Masih dekat-dekat gue. Tidak bisa dipercaya. Mantep banget. Mau ngapain lu, bro? Oke. Dia tahu ya gue ada di sini. Atau jangan-jangan gue nggak boleh injek ini kali. Kalau nggak dia tahu. Aduh, bahaya. Oke. Suaranya udah cukup jauh. Macem kan? Tuh kan, kalau gue maju tadi gue terjebak tuh. Oh, dia di atas. Guys, gue terjebak. Dan saya tidak bisa ngapa-ngapain. Aduh. Selamat, MiawAug. Cuma beneran deh, gue gak tahu itu linggis buat dimana. Di depan gue persis. Guys, ini gue udah dapat crowbar tapi gue nggak tahu mau pakai di mana. Terus plus dia ngiter-ngiter di sini, gue sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kalian lihat tuh, pinter banget dia. Nah, untung aja dia ke atas. Kita tunggu sebentar teman-teman, siapa tahu aja dia nipu gue. Tidak? Tuh kan dia nipu gue. Sebel banget sumpah. Come on dong. Gue harus progres ini, gue nggak boleh kejebak di sini guys. Masalahnya dia dibawa di sini terus. Oke. Ini apakah kesempatan gua untuk ke sana? Guys, gua nggak tahu ini crowbar-nya buat pakai di mana. Oh, di sini mungkin. Sabar, guys. Dia ada di sekitar sini. Sip. Mantap.
Oke, bisa. Oh. Apakah dia kesini? Apakah gue kurang cepet ya turun ke bawah ya? Gue masalahnya nggak tahu teman-teman itu harus sembunyi di mana kalau di bawah itu tempat baru. Ya gue harus ngulang lagi deh. Ya udah teman-teman, gue ngulang lagi. Yang penting gue udah tahu kalau misalnya gue udah pegang crowbar, gue harus ke situ. Let's go. Ulang lagi saudara-saudara. Baiklah teman-temanku sekalian, setelah beberapa kali mencoba ya, kira-kira udah 1 jaman lebih gue mencobain game teman-teman, akhirnya kita sampai di sini lagi. Dan semoga aja. Oh, dia nggak ngagetin gue. Please lah. Ini udah bener-bener sneaky banget ini. Jangan sampai ketangkep sama dia teman-teman. Nah kemarin kan gue sampai di sini nih. Tuh bunyi nggak ya? Please. Dia nggak kesini dong. Nah dari kemarin kek ya kan gue jongkok terus jalan pelan-pelan ke bawah dengan begitu tidak menimbulkan bunyi. Hah. Oke. Kita sudah sampai di paling bawah tapi di sini teman-teman gue nggak tahu mau nyari apa. Di depan situ ada rekaman. Wow. Tempat apa? Itu dia kunci. Aha. Apakah ini kunci untuk pintu depan? Sepertinya ya. Sebentar, gue cek dulu ini. Waduh. Ini apa lagi nih, ya kan? Ini ada banyak rekaman juga sih di sini, teman-teman. Ada 1. Ada 2, 3, 4. Gimana guys, gue bingung ini. Mau dengerin rekamannya atau kita keluar saja? Well, karena gue panik teman-teman, langsung aja kita keluar. Nggak usah dengerin rekamannya. Dulu, gue dengerin terlebih dahulu. Dia nggak kesini kan? Sip. Guys, gue sudah mendapatkan kunci yang terakhir. Jangan sampai ketangkep nih. Bener-bener gue sebel banget kalau ketangkep. Sabar, gue cek dulu di sini. Tidak ada apa-apa teman-temanku sekalian. Oh my god. Oke. Sependengaran gue, dia ada di atas, di lantai 2 ya. Sependengaran gue loh. Please lah, jangan tiba-tiba kesini lah. Ya. Oh itu suara dia. Itu suara dia. Dia masih jalan sana, jalan sini. Matilah gue. Oke. Please jangan. Ini udah langkah terakhir doang, bro. Udah dapet kunci warna merahnya. Tinggal ke pintu yang warna merah di depan sana. Apakah Mio akan lari? Guys, lari aja ya. Kita gambling. Lari. Oke, kita lari. Bodoh amat. Go. Yes. Finally, I can go home. Yes. Finally. Ini gelap banget, sumpah. Mana senternya? Ya, ketutup dong. Oh, dia di belakang nih pasti nih. Lompat aja pagarnya. Gak bisa dilompatin pagarnya. Well, guys, katanya part pertama complete. Berarti masih ada beberapa part lagi yang bisa kita mainin, teman-teman. Tapi ya, kita tunggu aja untuk updatean game Escape the Ayuwoki ini. Jadi, teman-temanku sekalian, untuk game Escape the Ayuwoki sampai di sini terlebih dahulu. Aduh. Untung aja gak ketangkep di terakhir teman-teman. Kalau gue ketangkep gue harus ngulang lagi semuanya. Repot lagi ya. Dan untung aja gue bisa mute mikrofon gue. Kalau enggak, well, lebih susah lagi teman-teman. Dan gue gak bisa teriak. Sebel banget kalau gue gak bisa teriak. Semoga aja kalian suka dengan video kali ini teman-temanku sekalian. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Terima kasih dan dadah. Bye.